Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita mulai, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Alvito. Attention please. Yes. Let's pray together. Praying begin. Finish. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Materi kita hari ini adalah membuat gambar penceritaan atau storyboard drawing dengan kode J591120.030.01. Ya, sebelum kita mulai untuk materi kita hari ini, Pak Arief akan memberitahukan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menginterpretasikan naskah ke dalam gambar. Yang kedua, siswa dapat menggambar storyboard. Mari kita belajar membuat storyboard. Tapi apakah ada yang tahu nih, storyboard itu apa? Saya, Pak. Ya, Alma, silakan. Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Ya, bagus sekali. Jawaban dari Alma, tepuk tangan. Ya, jadi saya tegaskan lagi, storyboard adalah kumpulan dari gambar yang berurutan sesuai dengan naskah dan ingin menyampaikan suatu pesan. Ya, Pak Arief akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, dan tujuan dari pembuatan storyboard. Yang pertama, untuk sejarah storyboard. Storyboard pertama kali dikembangkan di studio Walt Disney pada tahun 1930. Perkembangan storyboard ini berawal dari revolusi buku-buku komik yang terbentuk sketsa cerita yang telah dibuat. Sejak tahun 1920, yang bertujuan untuk menggambarkan konsep mata pelajaran kartun animasi pendek. Fungsi storyboard adalah sebagai suatu konsep dan ungkapan yang kreatif dalam menyampaikan ide atau gagasan. Dari cerita gambar tersebut, seseorang dapat menambahkan arahan-arahan seperti arahan audio, letak, arahan informasi, dan lain sebagainya. Tujuan dari storyboard itu sendiri adalah sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi, sudah saya sampaikan bahwa ketika kita membuat sebuah film animasi, bisa jadi tidak hanya satu orang. Jadi, ada yang mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, kameramen, dan lain sebagainya. Itu terlibat, harus ada pedoman yang mengkoordinasikan mereka atau menjadi satu pemahaman, yaitu storyboard yang dirancangnya. Kedua, memungkinkan seseorang membuat film bisa memprevisualisasikan ide-idenya. Jadi sebelumnya dibuat, bisa divisualkan gambarannya seperti apa. Yang ketiga, menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Dengan storyboard ini kita bisa tahu sebelum jadi, kita bisa mendapatkan gambaran tentang alurnya ataupun narasinya. Empat, berperan dalam pewaktuan atau timing. Percobaan-percobaan dengan sudut pandang kamera, perpindahan, dan kesinambungan antara elemen-elemen dalam sebuah frame. Jadi, kemudian kita beberapa lama gerak pergerakan kameranya harus mengikuti, atau mungkin elemen-elemen apa saja yang harus ada dalam sebuah frame. Setelah Pak Arief menjelaskan tentang sejarah, fungsi, dan tujuan dalam pembuatan storyboard, Pak Arief akan melakukan praktik
membuat storyboard dan menjelaskan bagian template-templatenya. Yang pertama, scene atau adegan merupakan sebuah adegan yang terjadi dalam suatu lokasi yang sama. Yang kedua, di situ ada kamera, adalah cara mengambil gambar. Contohnya ada close up, medium close up, atau yang lainnya. Yang ketiga, ada background, adalah latar belakang dari suatu objek. Misalnya contoh ada background di ruang tamu atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, transisi atau peralihan dari keadaan, tempat tindakan dan sebagainya, adalah masa pergantian ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru. Yang kelima, ada cut, adalah transisi scene secara langsung tanpa adanya satu frame antara scene awal dengan scene berikutnya. Yang keenam, ada panel, sama saja dengan scene atau cut ya. Berikutnya ada time atau durasi, adalah waktu berapa lama objek melakukan sebuah adegan. Berikutnya ada background, adalah suara yang digunakan dalam sebuah animasi. Yang kesembilan ada bagian action, berisi detail action dan pergerakan kamera, ada framing angle, ada dialog adegan ataupun yang lainnya jika ada. Yang 10, dialog adalah percakapan yang ada pada sebuah scene-scene ya. Sekarang saya akan membagikan template dari storyboard dan kalian bisa mempraktikkan apa yang sudah Pak Arif contohkan.
Ya, untuk pembelajaran kita hari ini hasilnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, storyboard adalah membuat gambar penceritaan yang tercipta dari interpretasi naskah yang dibuat oleh sutradara dengan standar prosedur kerja yang ditentukan. Kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, dan sebelum pulang silahkan untuk bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Attention please. Let's pray together. Praying begin. Finish. Parting to our teacher. Goodbye. Sir. Ya, setelah kita berdoa, silakan bisa pulang. Jangan lupa dipelajari kembali, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.